guys, MK Fishing here. Okay, pada vlog ni saya nak bawa korang pergi ke kolam cod fishing eh. Korang boleh tengok air boiling ikan di sana. Tada! Cod fishing eh, saya nak repeat kolam ni lagi. Tapi hari ni sedih sikit lah. Ini pancang kita dah kena rembat dia orang. Tak tahu lah macam mana boleh kena rembat sebab saya tinggal air tu. Jadi kita pakai pancang original macam dulu lah, video yang saya first dulu. Okay, tu tak apalah, rezeki dia lah pancang tu kan. Kita akan gunakan roti rasanya. Nak buat eksperimen umpan lah, kalau jadilah kan. Rezeki dia tengah Allah, kita tak tahu. Oh Allah the almighty, Allah. Jadi bawa tengoklah, saksikanlah video ni. First sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang dah support saya daripada 0 hingga 750 like and subscribe. Dan saya terharu sebab korang sudi juga support saya walaupun channel saya ni biasa-biasa ya. Saya harap korang ni sentiasa dimurahkan rezeki selalu, dilimpahkan ruah, dipanjangkan umur serta diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. InsyaAllah. Okay, lanjut. Okay guys, ni kita nak keluar Aiman punya rod. Okay guys, kita bersama dengan sifu Aiman kita. Sifu Cepraya di Karak eh. Bang. Kita akan gunakan ni rod saya ni yang saya jual itu. Saya dah jual kat Aiman lah rod ni sebab saya tak mampu nak guna. Nak mancing pun tak bila lagi. Ni saya bawa lah sini. Okay. Okay guys, ni rod saya guna. Rockford Venom Hybrid dengan reel Ravy Virtus size 5,000. Okay, tali 20 pound Berkeley Big Game 20 pound. Ni style saya guna. Buat eh, roti ni saya masuk sikit-sikit eh. Saya kepel sikit je, tak ada banyak ni. Macam ni. Okay, ni rambut pendek kita buat untuk kepel. Kalau untuk panjang ni untuk tarikan saja. Contohnya kalau sini dah bom, dia akan tengok yang mana sikit, dia ambil sikit tu. Gitulah. Apa gemuk kan? Apa gemuk dalam video kan? Okay, macam ni je. Macam ni lah. Kalau main kolam lain biasa kena besar ni. Okay, entak. Macam kecil kan. Pergi sana. Belok habis kan? Cair je. Tak penangin kolam kok ni eh. Dah habis lah.
Allah habis. Apa? 7 ada ni. Apa rasa yang bila dapat? Lama juga lah penantian. Gari. Okay. Okay, saya ikut kita guna naga lah pula. Mendung ni ni. Kan bok sana. Ini pakai untuk hari ni. Jadi masa dah ini. Buat dulu. Was. Okey. Ayuh okey dah. Jangan bakau kita pula. A few moments later. Sos naga menjadi eh. Nak gulung-gulung. Ni first saya apa tu guna buah naga lah saya punya. Please, jom. Oh, song terus eh.
guys. Jom kita pasangkan balik ikan ni. Guna flavor naga eh. Saya punya jadi. Okay guys. Untuk kali terakhir, lepas balik. Nama siapa? Pak Ain. Tengok tengok video saya semalam. Apa nama? Amika Fishing. Mantap mantap mantap. Tapi ada yang gonggong. Pak Ain apa pakung apa? Bang 40. Gila. Bawa tengok semalam ke? Tengok semalam. Berapa video dah awak tengok dah? Dah 5. Awak suka tengok video abang eh? Aduh abang tak bawa. Kalau abang ada stiker apa bagi awak ada bawa. Pak Ain sekolah dah ajar berapa? Kita satu. Pernah datang sini bang? Nak gali dah. Ya dah. Subscriber guys. Dia cakap buat tengok semalam video kan. Tengok tengok hari ni dapat jumpa kan. Tak ada guna ni je pak eh. Hati yang nak buat umpan. Duduk mana bang? Sekejap lah. Berapa jam sampai sini? Jam. Hari ni abang main kita memang puas hati katanya. Dapat mancing. Balik dulu kak. Haa Ujang. Tak Ujang. Jaga adik masih. Sebab tak support. Itulah rajin dia menengok. Faizal. Ya. Dua. Okey. Eh.